jarang alak-alak lah ya. Iya. Imbauan pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seolah dianggap angin lalu. Warga di sejumlah pusat keramaian di Kabupaten Pandeglang terlihat cuek berkerumun tanpa masker. Seperti yang terlihat di Pasar Badak, Pandeglang. Aktivitas di pusat keramaian ini jauh dari penerapan protokol kesehatan. Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pandeglang mengaku kecewa dengan kenyataan ini. Namun, mereka tak akan putus asa untuk terus mengedukasi warga. Masyarakat selama ini menganggap bahwa new normal itu berarti kembali ke kehidupan sebelum kita terkena wabah COVID. Padahal itu anggapan yang salah. New normal di sini artinya kita bisa melakukan aktivitas secara normal, tapi dengan protokol kesehatan, yaitu tetap pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Kami dari tim gugus akan terus mengkampanyekan, mensosialisasikan upaya pencegahan di pasar. Minggu kemarin kita udah 2 kali tim gugus turun, hari Senin dan hari Kamis, terus memantau ke aktivitas di pasar, dan memang masyarakat masih banyak yang masa bodoh terkait itu. Dan ini kita akan terus, nggak akan putus asa, terus-menerus akan mengedukasi masyarakat agar dapat mencegah penularan penyakit. Engkos Kosasi melaporkan dari Pandeglang, Banten.